Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Semi Yoga. Untuk latihan yoga hari ini, saya akan memberikan beberapa gerakan pose yoga untuk stretching bahu dan bagian dada. Nah, buat teman-teman yang pengen melakukan stretching untuk bagian bahu dan dada, bisa ikuti video saya. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi buat teman-teman. Pose yoga apa aja yang bisa supaya bahu kita menjadi nyaman dan bagian dada kita juga akan terasa lebih nyaman untuk kita melakukan kegiatan sehari-hari. Baik, kita mulai. Kita mulai dengan duduk Vajrasana. Lutut, paha, tumit rapat. Tulang duduk ada di atas tumit, jadi kakinya tidak atau tumitnya tidak terbuka ke kiri dan ke kanan. Jadi kakinya tidak terpisah, tetap rapat. Tarik nafas, naikkan tangan ke atas. Kemudian buang nafas, twist. Tangan kanan letakkan di sisi luar paha, tangan kiri di belakang sejajar dengan tulang belakang. Tarik nafas. Buang nafas, putar dada menghadap ke arah sisi sebelah kiri, pandangan ke arah belakang sejajar bahu. Beberapa nafas, dengan tarikan dalam buang nafas dari hidung perlahan. Kembali bawa ke tengah, naikkan tangan ke atas, tarik nafas. Buang nafas, kita lakukan ke sisi yang sebelahnya. Cukup, kembali ke tengah, naikkan kembali tangan ke atas. Siku ditekuk, Garudasana, siku kanan di atas siku kiri. Sisi telapak tangan hadapkan ke depan, naikkan siku ke atas, jauhkan lengan dari kepala. Ini akan terasa swag di sekitar belikat sebelah kanan. Tekuk, naikkan tangan ke atas, lalu kembali tekuk, sisi sebelahnya kiri di atas kanan. Naikkan siku ke atas, jauhkan lengan dari kepala. Kita fokus dengan nafas, tarik dari hidung, buang nafas perlahan dari hidung. Cukup, kembalikan lagi tangan ke atas. Buka ke samping kiri dan ke samping kanan, lalu kaitkan jari tangan di belakang bokong. Sikunya ditekuk, kemudian siku bawa ke arah belakang. Dorong tangan ke bawah, luruskan siku. Usahakan pergelangan tangan menempel. Kemudian bawa badannya ke depan. Rapatkan perut ke arah paha tanpa bokong naik. Tetap duduk di atas tumit. Letakkan dahi di matras, naikkan tangan ke atas. Beberapa nafas. Cukup, kembali perlahan naik. Lepaskan kaitan tangan. Paha kanan di atas paha kiri, Gomukhasana. Kaki yang kiri menyilang ke arah sisi sebelah kanan. Kemudian duduk di matras. Kakinya menyilang seperti ini. Lalu naikkan tangan ke atas. Siku yang kiri ditekuk. Tangan kanan menarik siku kiri, dekatkan lengan ke arah telinga. Lalu tangan kanan naikkan ke atas, buka ke arah samping. Putar jempol menghadap ke arah bawah dengan siku tetap lurus, lalu turunkan. Cukup.
siku, kaitkan jari tangan. Apabila belum sampai, bisa disambung dengan tali atau dengan handuk. Pandangan tetap lurus ke arah depan. Tangan saling menarik sehingga kedua siku mengarah ke arah tengah. Kembali fokus dengan nafas. Cukup, naikkan lagi tangan ke atas, lalu turunkan. Kita lakukan sisi sebelahnya. Kembali duduk Vajrasana. Kemudian kiri di atas kanan. Kaki yang kanan menyilang ke arah sebelah kiri. Lututnya di tengah, satu garis. Tangan naikkan ke atas. Siku kanan ditekuk, tangan kiri pegang siku kanan, tarik dekatkan lengan ke arah telinga. Tangan kiri naikkan ke arah atas, buka ke arah samping dengan siku lurus putar, lalu turunkan. Kaitkan kembali. Ini akan terasa stretch di sekitar bahu, belikat, otot deltoid, tricep, dan bicep. Cukup. Kemudian naikkan tangan ke atas, turunkan kembali. Lalu letakkan kaki di matras, lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Disilang, kanan di bagian depan, kiri di bagian dalam. Turunkan lutut berada di atas pergelangan kaki. Bawa tangan ke depan. Jalankan tangan ke depan, dekatkan perut ke arah betis. Jari tangan dibuka, siku lurus, dahi mengarah ke arah matras. Beberapa nafas, Adho Mukha Sukhasana. Cukup, perlahan kembali naik bangun, lalu naikkan lutut, ditukar sebelahnya lagi, kiri di depan, kanan di bagian lain. Jalankan lagi tangan ke depan. Fokus dengan nafas kembali, tarik dalam, buang nafas perlahan dari hidung. Cukup, perlahan kembali bangun. Kemudian tabletop. Tangan dibuka selebar bahu, lutut dibuka selebar panggul. Kaitkan jari kaki. Kita akan lakukan cat and cow. Tarik nafas, naikkan tulang ekor ke arah atas, arahkan perut ke arah bawah, pandangan ke arah atas. Buang nafas. Tulang ekor, punggung membungkuk, kepala munduk, lihat ke arah pusar. Tarik nafas, lanjutkan. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, dua kali lagi, tarik nafas, buang nafas.
Satu kali lagi, tarik nafas. Buang nafas. Kembali, netakkan punggung. Tangan kanan masukkan ke bawah ketiak kiri. Bahu kanan di matras, pelipis kanan di matras. Menoleh ke arah sisi sebelah kiri. Kemudian, kaki yang kiri luruskan, lutut. Tangan kiri bawa ke depan, luruskan siku. Pandangan ke arah belakang. Beberapa nafas. Cukup, kembali tabletop. Kita lakukan ke sisi yang sebelahnya lagi, tangan kiri masukkan ke bawah ketiak kanan. Kaki kanan luruskan lutut. Tangan kanan bawa ke depan. Fokus lagi dengan nafas. Cukup, kembali tabletop. Kemudian, naikkan bokong ke atas. Adho Mukha Svanasana. Arahkan tumit ke arah matras, telinga di samping lengan. Rusuk masuk, panggul dorong ke arah atas. Kedua tumit menekan atau mengarah ke arah matras. Kaki kanan bawa ke depan di antara dua tangan, lutut kiri letakkan di matras. Kemudian naikkan badan, bawa tangan ke atas. Anjaneyasana, pandangan lurus ke arah depan. Kaitkan jari tangan di belakang. Putar bahu, luruskan siku, dorong tangan ke arah bawah hingga siku lurus, bagian bahu terbuka. Pandangan ke arah atas, ke arah langit-langit. Beberapa nafas, ini akan membuka sendi bahu dan bagian dada. Cukup, letakkan kembali tangan di matras. Bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Ganti yang kiri bawa ke depan, lutut kanan letakkan di matras. Naikkan badan, bawa tangan ke atas. Kaitkan jari tangan di belakang. Putar bahu, luruskan siku. Dorong tangan ke bawah. Bawa badannya ke arah belakang, pandangan ke arah atas. Letakkan kembali tangan di matras, kaki ke arah belakang, Adho Mukha Svanasana. Letakkan lutut di matras, lutut dibuka selebar panggul, kaki dibuka selebar lutut, jari kaki dikaitkan. Bawa bahu ke arah belakang, letakkan tangan di sakrum, di atas bokong. Siku saling mendekat ke arah tengah. Dagu arahkan ke arah dada. Kemudian letakkan tangan di atas tumit. Bahunya bawa ke arah belakang. Tulang dada dorong ke arah atas. Letakkan tangan di tumit, pegang tumit,
Kemudian pandangan ke arah belakang. Beberapa nafas. Cukup, perlahan kembali naik bangun. Lalu duduk. Turunkan punggung di matras. Lutut ditekuk, kaki dibuka selebar panggul. Ujung jari tangan menyentuh tumit. Arahkan rusuk masuk, sekup tulang ekor. Tarik nafas, naikkan bokong ke atas. Kaitkan jari tangan di belakang punggung, putar bahu, luruskan siku. Melikat, saling ketemu. Beberapa nafas, satu banda. Kembali turunkan bokong di matras. Tumit dekatkan ke arah bokong, kedua tangan pegang pergelangan kaki. Kaki tetap dibuka selebar panggul, tarik nafas, naikkan bokong ke arah atas. Putar bahu, melikat ketemu, satu pada sana, berapa nafas. Turunkan kembali bokong di matras. Tekuk lutut ke dada, kemudian peluk lutut depan dada. Goyangkan ke kiri dan ke kanan dengan lembut. Cukup, letakkan kaki di matras, lalu luruskan lutut satu persatu. Kaki dibuka selebar panggul, sapasana. Tangan di samping badan kiri kanan, siku lurus, telapak tangan hadap ke atas. Mata dipejamkan dengan lembut. Atur nafas dari hidung dengan tarikan dalam, buang nafas perlahan. Seluruh tubuh rileks. Lakukan savasana minimal 5 menit. Setelah 5 menit, gerakan jari tangan, jari kaki. Rapatkan kaki, tangan kanan bawa ke belakang kepala, siku lurus. Tekuk lutut satu persatu, miringkan badan ke arah kanan. Letakkan tangan kiri di matras di depan dada. Beberapa nafas. Dengan badan tetap miring, perlahan bangun. Kemudian duduk kaki di silang. Letakkan tangan di atas lutut, panjangkan punggung ke arah atas, bahu rileks. Atur nafas dari hidung, tarik dalam, panjang.